Baik, saudara. Untuk laporan semasa lalu lintas di Lebuh Raya Utama sempena cuti perayaan Christmas dan menjelang Tahun Baru, kita bersama Ashmi Dolah di Lembaga Lebuh Raya Malaysia di Bangi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan pemantauan kami di Pusat Pesan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan maklumat yang diterima dari pihak konsesi Lebuh Raya, menunjukkan keadaan trafik bahagian utara, selatan dan timur semenanjung mulai bergerak lancar dan terkawal di lokasi-lokasi yang sering berlaku kesesakan. Untuk info trafik semasa, saya mulakan dengan tinjauan di Lebuh Raya Plus E1 sekitar Hospital Sungai Buloh. Trafik masih lagi lancar dan selesa di kedua-dua arah, bermula dari Bukit Lanjan ke Hospital Sungai Buloh terus ke arah Tanjung Malim. Trafik juga dilaporkan masih lagi lancar dari Terowong Menara ke Taiping terus ke arah Pulau Pinang. Seterusnya, balik pula dengan tinjauan trafik di Jambatan Pulau Pinang di sekitar kilometer 4.0. Trafik kelihatan bertali arus namun masih terkawal di sepanjang jambatan di kedua-dua arah dari pulau menuju ke arah Perai. Dan di Jambatan Sultan Abdul Alim Muazzam Shah, keadaan trafik juga dilaporkan masih lagi lancar di kedua-dua arah. Manakala di Lebuh Raya Plus E2 sekitar Kulai di kilometer 26.0 arah ke selatan, trafik sibuk dan kadangkala perlahan menuju ke arah selatan dari Kulai ke arah Senai. Namun di Tambak Johor, trafik dilaporkan masih sesak dari Singapura menuju ke arah Malaysia. Dan akhir sekali, dengan tinjauan trafik di Lebuh Raya KL Karak sekitar Plaza Tu Gombak Muhala ke arah Pantai Timur, keadaan trafik masih lancar di kedua-dua arah. Trafik juga dilaporkan masih lagi lancar di sepanjang Lebuh Raya KL Karak, LPT1 serta LPT2 di kedua-dua arah. Jadi pada anda yang ingin mendapatkan info trafik semasa, anda boleh terus menghubungi talian hotline Lembaga Lebuh Raya Malaysia di 1-800-88-7752 atau anda juga boleh ikuti Twitter di LLM Info Traffic. Untuk itu, sekian sahaja laporan trafik semasa. Saya Ashmi Dolah dari Pusat Pusat Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri.